Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan al-Mubarak. Masih lagi kita berada dalam rimpunan dan juga limpahan kasih sayang Allah Subhanahu taala dalam bulan Ramadan ini. Sedar atau tidak, kita tengok dalam situasi kita hari ini dalam bulan Ramadan membentuk kita jadi lebih baik daripada bulan yang sebelumnya. Kalaulah sebelum Ramadan kita jarang ke masjid, tapi Ramadan jadi macam kajian kaki ni pergi masjid. Bulan lain jarang nak baca Quran, tapi bulan-bulan Ramadan ni acap kali dengar je Quran, masya-Allah rindu nak baca Quran. Sedar dalam masa yang sama, kita sebelum ni bukanlah tak pemurah tapi bakhil sikit adalah, kan? Tapi bila Ramadan ni jadi lebih pemurah. Masya-Allah tabarakallah. Kenapa tuan-tuan? Rupa-rupanya ia dibentuk dengan tarbiyah Ramadan. Sedang Nabi SAW telah menunjukkan contoh Ramadan adalah bulan untuk mendidik jiwa kita menjadi lebih baik. Kenapa? Pernah ditanya oleh kepada Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahawa Nabi SAW ditanya, qil fa ayyus sadaqati afdal? Qal sadaqatun fi Ramadan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhumnya, baginda Nabi pernah ditanya oleh seseorang, apakah sedekah yang paling afdal, paling baik? Maka Nabi SAW menyatakan bahawa sebaik-baik sedekah adalah di bulan Ramadan. Berarti bulan inilah bulan untuk kita praktikalkan kemurahan jiwa kita untuk berkongsi rezeki dengan sesiapa sahaja. Bahkan diceritakan dalam hadis yang lain bahawa Nabi adalah orang yang pemurah, orang yang rajin bersedekah. Apabila masuk saja Ramadan, Nabi jadi lebih pemurah. Berarti Nabi telah tunjukkan contoh kepada kita untuk sama-sama kita menjadi orang yang pemurah dan jangan rasa kedekut sangatlah dengan harta yang ada. Sebab kalau ada hari ini milik kita, mungkin esok belum tentu jadi milik kita. Maka kekalkan prinsip bahawa harta yang ada dikongsi bersama dan moga-moga bertambah-tambahlah lagi kebaikan, keberkatan dan rezeki yang melimpah ruah buat kita terutama dalam bulan Ramadan. Maka ayo sama-sama jadikan sebagai kapsul ini pemudah cara kita ialah untuk menyelantuni dan menyantuni kita sebagai orang yang pemurah dan menjadikan kita orang yang tak lokek dengan harta yang ada. InsyaAllah. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.